Ada jajanan unik apa lagi kali ini, Sob? Nah, ini ada Pertamilk. Wah, ini pom bensin apa gimana nih? Pertamilk, bukan pertama, Sob. Pom susu. Weh, ini ada yang jual-jual susu nih. Ini unik ya. Ada angka-angkanya nih. Jumlah harga, jumlah cup, harga per cup Rp20.000. Wih, ini benar-benar kayak di pom bensin dan pasti pas. Oh enggak, pasti enak nih, ada corongnya. Jadi, mana nih yang jual nih? Wah. Oh, ini nih ada ininya nih, ada menu-menunya. Kita ngobrol dulu lah. Assalamualaikum, sore Bang. Waalaikumsalam. Dengan Abang siapa nih Bang? Kenalan Bang ini, Juli. Bang? Juli. Juli, tapi masih Mei ini. Masih Mei, bulan Mei. Enggak apa-apa. Bang Juli. Apa-apa. Bang Juli, ini jualannya apa nih namanya nih? Ini namanya Pertamilk. Pertamilk udah berapa lama jualannya? Udah hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Nah, ini kayaknya tadi kan saya lihat ada menunya nih di pinggir sini nih. Iya. Ini ada rasa-rasa apa aja sekarang? Rasanya sih banyak, cuman untuk sekarang tinggal matcha ya, matcha. Ini matcha. Strawberry. Strawberry, mangga. Mangga. Sama taro. Sama taro. Berarti berbagai macam rasa harganya sama. Sama Rp20.000. Rp20.000 itu basicnya apa? Susu, dia susu. Susu. Berarti susu ada rasanya. Kalau susunya sendiri udah manis belum? Susunya sendiri dia cuman buat ini apa ya? Kayak basicnya aja. Iya, basicnya aja. Rasanya dari yang perisa tadi ya. Tapi biar, susunya biar gurih gitu, Pak. Susu murni berarti. Susu murni. Oh, berarti susunya belum manis. Betul. Oh, yang jual udah manis tapi. Tahu Bang Juli. Bang, yang favorit apa, Bang? Biasanya? Biasanya sih coklat, cuman kalau untuk yang sekarang sih mangga sama stroberi. Soalnya coklatnya lagi kosong. Oh, gitu. Susu coklat, susu mangga dan stroberi ya. Yeah. Bang, aku mau dong yang stroberi, Bang. Boleh. Rp20.000 ya. Tempatnya pakai apa nih, Bang? Enggak, aku enggak bawa motor. Boleh, nggak pakai motor. Ini diisi di motor kok gimana sih? Ini cuman biar menarik aja. Biar menarik ya, modelnya kayak Pertamina ya. Iya, betul. Oh, di gelas kan. Di gelas kan. Oke, siap. Stroberi ya. Stroberi, sikat, Bang. Siap. Bukanya jam berapa, Bang? Jam 3. Jam 3 sore. Sama. Biasanya tutupnya? Tutupnya jam 10. Jam 10. Wow. Kalau weekend ya mungkin jam 11 gitu. Oh, gitu. Nah, tergantung ya. Tergantung ini aja. Kalau rame ya, orangnya ya, rame banget ya. Ya. Ini ada riwayat, ini kan udah mau hujan nih katanya, ada riwayat kalau hujan terus ada yang jual es, kita beli itu kita dapat berkah banyak. Wah, so. Amin deh, amin. Kita pakai air panas. Oh, air panas dulu ya, ya. Biar larut ya. Biar larut, larut dalam kenangan. Nah, boleh Ci. Susu ya. Ini. Oh, ini susunya pakai, pakai diamond. Iya. Mahal pantesannya, ya, mahal gitu. Nih barang premium. Oh, manisnya dari skin, nah, ya, dari SKM. Susu KMTL. Kita lihat nih. Boleh. Oke. Oh, mantap Sob. Nanti dituangnya di depan tetap susunya. Yang depan pakai susu ini. Oh gitu. Boleh pakai yang depan bisa ya? Bisa. Biar penonton ngeliat ya, nih. Iya bisa. Bisa banget. Bisa banget. Nggak pakai motor nggak apa-apa kan? Pernah ada motor ngisi bensin di sini? Pernah juga sih. Pernah juga. Anak kecil biasanya. Bocil. Minta diisiin bensinnya. Ada-ada aja bocil. Wah, Sobat Tumir baru pertama kali ngeliat nih. Apa di YouTube apa di TikTok Bang? Ya semuanya. Oh. YouTube. YouTube-nya apa? Ini sama Sobat Kuliner semuanya. Oh. YouTube oke, okay. Instagram oke, okay. TikTok oke, okay. Facebook oke, okay. Snack video oke. Okay. Semuanya sama namanya Sobat Kuliner. Nanti saya subscribe dah. Oh, terima kasih ya. Iya. Oh, lihat tuh. Kristal ya, bersih. Kristal. Bersih. Kita lihat nih sikatnya. Nah, kita isi susunya Bang. Kita isi. Ah, ini nih. Ini. Madepnya mana Bang? Madepnya sini. Gini ya. Nah ini nih, maaf ya. Nah ini nih, kita sip. Nah, ada apa lagi nih, aneh-aneh aja orang jualan susu nih. Nah, pasti enak lagi. Oh, ini berarti gak boleh ngerokok di sini ya. Bisa meledak ya. Bisa meledak. Wah, isinya kocak juga dituanginnya. Kita kasih es sedikit lagi. Udah enggak apa-apa segitu aja, Bang. Oh, segitu. Lagi pilek ini. Oke, siap. Yang penting kita ngelarisin. Oke. Di press nih, Sob. Nah, kita press. Ini enggak takut tumpah ya.
yang favorit tadi ya coklat. Coklat biasanya ya. Cuman coklatnya lagi kosong. Habis ya. Iya. Karena udah sakit. Saking favoritnya itu. Nah, itu dia. Nah, coba kita lihat dulu nih, Bang. Boleh. Ini dia nih sob, cuman berapa tadi? 20.000 susu diamond pakai rasa-rasaan. Rasanya ini banyak nih. Ada octane, wah pakai octane ya. Octane coco, ada berry boost, mango pure, oh, semuanya berhubungan dengan ini nih, dengan bensin. Ada Taro Turbo, Espresso Fusion, Revive, Vortex, dan lain-lain. Ya buat sobat-sobat yang pengen nyobain, langsung aja ke sini Pertamik dengan Bang Juli ya, walaupun masih Mei. Makasih udah nonton, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.